Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arum di channel YouTube Arum Sport. Seperti biasanya, saya sebelum memulai video saya kali ini, saya akan menyapa Sobat Bediders dimanapun Sobat Bediders berada. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja, dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya ya Sobat Bediders ya. Gini Sobat Bediders, saya akan berterima kasih banyak pada kalian semua yang udah klik dan nonton video saya kali ini dan udah subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Arum Sport. Nah, oke Sobat Bediders ya, di sini Arum Sport hanya punya satu nomor WhatsApp ya, hanya 0858-5098-0488 seperti yang ada di bawah ini ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini langsung aja ya, saya akan mereview atau mengulas sedikit tentang senapan angin Sabcanon 747 Long Bolt seperti ini penampakannya nih teman-teman ya. Kemarin saya pernah mereview atau mengulas sedikit tentang senapan angin Canon 808. Nah, di sini saya akan mereview atau mengulas sedikit tentang sub Canon 747 Long Bolt nih. Kayak gini nih teman-teman ya. Ini langsung aja kita buka seperti apa penampakannya ya teman-teman ya. Oke, langsungnya dibuka. Kayak gini. Nih. Nah. Kardusnya aja bagus banget nih teman-teman ya. Nah, seperti apa? Tara, seperti ini nih teman-teman ya. Nah, ini juga udah ada Canon Sporting Indonesia, surat tanda kepemilikan senapan angin STKS-nya ini teman-teman ya. Seperti ini dari asli dari Canon, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kayak gini dalamnya. Nah, kayak gini teman-teman. Oke, ini langsung aja. Gini. Nah, seperti ini penampakannya nih teman-teman ya. Oke, ini langsung aja kita pasang. Ini dipisah nih supaya aman ya teman-teman di pengirimannya. Ini langsung aja kita ambil. Oke, kayak gini ya teman-teman. Oke. Kalau sudah ini kita tutup lagi ya teman-teman ya. Langsung kita pasang aja. Oke. Nah oke ini teman-teman ya, ini langsung aja kita pasang di sini. Langsung aja kita pasin. Nah kayak gini teman-teman. Lalu ini teman-teman ya, langsung aja dipasang. Bautnya kayak gini. Oke sebentar. Seperti ini nih teman-teman ya. Oke, ini udah. Nah, oke teman-teman, seperti ini. Oke, kita tata dulu ya teman-teman ya. Siap. A few moments later. Nah, oke teman-teman. Nah, seperti ini ya penampakannya. Ini sudah ditata untuk senapan angin Sabcanon 747 Long Bolt seperti ini teman-teman ya. Hampir sama-sama yang 808 nih teman-teman ya. Nah ini untuk spesifikasinya, ini untuk panjang larasnya ini teman-teman ya, ini mempunyai panjang laras 60 cm dengan UD tabungnya ini UD 25 nih teman-teman. Ini dengan berbahan tabung dan laras kuningan nih, keren banget seperti ini teman-teman ya. Nah ini untuk kalibernya kaliber 4,5 ya teman-teman ya, 4,5 nih teman-teman. Dan untuk maksimal pompa itu bisa sampai 6 sampai 12 kali pompanya teman-teman ya. Ini pakainya pompa tangan nih teman-teman ya, keren banget. Ini untuk sejenis uklik ini mantep banget nih teman-teman ya. Terus untuk modelnya ini popornya ini dari kayu mahoni yang terpilih, jadi sangat bagus teman-teman ya. Untuk kelengkapannya ini di sini ada paket. Nah, jadi sekitar harga 1 juta nanti bisa dapat sekalian sama teleskop, sama peredam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes spare part, ada swivelnya juga nih teman-teman. Nah keren banget teman-teman ya.
Di sini kalau kalian mau nyari senapan angin selain Canon, ada juga senapan angin yang lain ya teman-teman ya, ada seperti Sub Innova, Sub AC, Sub Barata dan yang lain-lain, nanti bisa langsung ditanyain aja. Nah, nanti kalau misal teman-teman mau nyari yang lain selain Uklik, nanti juga ada seperti PCP maupun Gejluk, nanti bisa langsung ditanyain aja. Nah, oke teman-teman, keren banget ya, dengan harga 1 jutaan kalian bisa langsung dapetin ini senapan angin Canon 747 Longbolt dengan sekalian full set. Ada tasnya juga ya tentunya teman-teman ya, nanti bisa langsung konsultasi aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian ya video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Oke teman-teman ya. Untuk sistem pembayarannya di sini bisa melalui transfer rekber maupun COD ya teman-teman ya. Dan untuk via pengirimannya kita pakainya ada dua ekspedisi, yaitu pos sama JNE aja nih teman-teman. Oke, teman-teman, makasih banyak. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam satu laras.